Hai guys, aku lagi nonton, seru banget. Ini seru banget videonya. Hei, kalian udah subscribe belum? Langsung aja, langsung aja tekan tombol merah ya, subscribe. Seru banget. Udah, mau tau aja orang nonton apa? Hei, bangun lo. Cepet, cepet. Itu pusaran petir, lebih bahaya dari pusaran angin. Kita perlu waspada. Tapi, saya pancing. Saya jauh dari warga. Oke, Be. Tolong! Astagfirullahaladzim. Kita pancing, Mati. Ayo, Be. Kudu hati-hati. Iya, Be. Be, apa itu yang ada di dalam pusaran petir? Babe juga belum tahu. Tapi kemungkinan mama lo. Mama? Iya, Be. Itu mama, Be. Jawara, gue minta sama lo, jangan bikin kacau kampung Jawara. Aku gak suka. Kamu pasti sudah terus-terusan mempengaruhi Fatih untuk terus berdoa. Dan itu sangat mengganggu aku. Fatih, minggir kamu. Mama akan serang Agi dan akan mama habisi dia. Ma, Fatih gak akan minggir, Ma. Fatih, mohon mama hentikan, ma. Udah cukup banyak warga yang jadi korban, ma. Fatih, babe ingetin ke lo. Sekarang ini mama lo gak bakal dengar nasihat apapun juga. Lancang sekali mulut kamu. Fatih, kamu gak usah dengerin Agi. Ma, yang babe bilang itu benar, ma. Mama jangan sakitin warga lagi, ma. Kamu gak usah nasihatin mama. Sekarang juga, mama akan habisi Agi. Hentikan, ma. Fatih, minggir kamu. Minggir. Fatih gak akan minggir, Ma. Fatih gak mau Mama kenapa-napa. Kamu ingin membantu warga kampung Jawara, kan? Baiklah. Kalau itu mau kamu, Mama akan bikin kamu sibuk. Mama akan keluarin jurus petir Mama. Dengan begitu, semua warga kampung Jawara pasti akan mati. Akan banyak jatuh korban. Dan kampung Jawara akan hancur. Cukup. Ini kan yang kamu mau? Selamat berjuang untuk membantu warga kampung Jawara.
Gimana kalau Mama bertarung lagi sama Mbak Beagi? Putri makin menggelegar. Ini bisa bahayain warga. Saya harus nolongin warga. Lah, itu kayaknya suara kecapi Nyai. Waduh, kacau nih Nguping. Urusannya pasti kita ketahuan nih. Aduh, gimana nih? Kuping gue sakit. Waduh, ini bisa celaka nih kayaknya Nyai. Ini marah banget ini. Di mana Nyai? Ayo kita cari dia. Jangan nyari Bakoro kamu itu. Oh, dicucup bubu kamu habis kamu. Piye kamu ini? Kalian sudah siap dan berhasil menghindar dari serangan. Bagus. Mau coba lagi? Kalian sudah gagal. Dan sekarang, kalian masih minta ampun. Kalian tahu, Farah itu semakin kuat. Dan kalian yang harus bertanggung jawab. Ini Nyai kalau sudah marah besar, kita bisa ciloko kabeh, mati kabeh. Lihat, becik, kita kabur. Tenang, tenang. Tapi, mau kemana kamu? Ah, bikin pintu-pintuan. Untung kita duluan kabur. Coba kalau kita kagak kabur, habis kita digibah sama Nyai. Manyu lonong bae, kayak angkot. Mau kemana? Enggak, betul-betulnya. Enggak. Hormat. Nyai, ada Aki. Sabeni, untung neng. Lu udah kaya supir angkot lo. Gua bangka kagak lihat dari untung lu. Lu lihat ini tiang tower. Tiang tower. Samanya lu sama dia. Ya kamu tuh ya seludar-seludur. Gak punya tur melebu ruangan bong tanpa kondo. Aduh, tuh kan kebakar. Aduh Pepi, bagaimana sih Pepi lu? Udah tua bangka, masih aja main petir. Pepi, pintu hilangin, lupa itu. Ayo hilangin cepetan. Ya, aduh ya, ntar keburu Nyai. Apa ya, maaf abang tua. Udah cepetan. Iya. Nyai. Tuh, apa gua kata? Kalian sudah tidak berguna. Akan aku habisi kalian. Tapi maaf Nyai, saya sudah tua dan belum bayar arisan lagi. Masuk Nyai Tego mau membunuh saya. Kita harus siap-siap dari bodoh mati konyol. Waspada. Aduh, aku benci petir-petir ini ada di kampung Jawara. Aku akan hadapi. Aku tidak takut. Farah, kamu benar-benar cari masalah dengan aku. Kamu akan tahu akibatnya. Aku akan cari kamu dan habisi kamu.